Berikut ini cara menonaktifkan opsi pengembang atau mematikan opsi pengembang di HP Oppo. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, silakan masuk ke pengaturan. Di sini kalian harus lihat terlebih dahulu apakah opsi pengembangnya masih aktif atau tidak ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di bagian pengaturan tambahan, lalu kalian gulir ke bawah. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya opsi pengembang. Nah, kalau muncul opsi pengembang di sini, itu artinya opsi pengembangnya masih aktif ya. Kalau belum muncul, itu artinya belum aktif. Nah, di sini kalian tinggal klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini aktif. Untuk mematikan atau menonaktifkannya, tinggal diklik aja di sini. Nah, maka dia sudah nonaktif ya, teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara menonaktifkan opsi pengembang di HP Oppo. Semoga bermanfaat.